Halo, teman-teman. Ketemu lagi dengan Rojo Bruno Channel dalam acara Breeding Kenari. Acara ini disponsori oleh pasti harus sama-sama birahi, Pak ya. Jadi dalam arti betina harus birahi, jantan juga harus gacor. Salah satu syarat utamanya seperti itu. Jadi kita siapkan dulu betina yang sudah birahi, kita masukkan kandang fox, namanya kandang kenari betina, namanya kandang fox. Kita masukkan, kalau sudah ada tanda-tanda seperti nyobai koran, kemudian si betinanya mulai tidur di sarang, dengar suaranya jantan dia, bahasanya itu ngeleper, nyentit lah ya. Baru kita masukkan jantannya. Kalau memang langsung jodoh, biasanya langsung kawin. Terkadang ada juga yang bertengkar dulu. Itu harus kita pisah, kasihan. Nanti dikhawatirkan terjadi tarung, kemudian dia luka kan juga eman-eman. Akhirnya kita pisah dulu. Baru kalau lebih efisiennya itu sore, Pak. Sore penjodohan itu lebih bagus. Sore itu kalau menurut saya itu betina itu sama jantan itu birahinya tidak terlalu tinggi. Jadi sekitar ya jam 5 lah, itu enak buat ngawinkan. Karena kalau burung sama-sama birahi, kalau nggak jodoh, itu akhirnya nanti berantem terus. Tergantung. Saya pakai sistem cabut, iya ada. Sistem monogami ada. Kalau sistem cabut itu untuk yang betina seri AF, seri F1, lokal atau loper, itu saya sistem cabut. Tapi kalau Yorkshire sama Yorkshire itu saya sistem monogami, karena betina Yorkshire itu gampang-gampang susah gitu. Terkadang kalau dia gampang, enak sistem cabut. Tapi ada dikhawatirkan kalau misalnya kita sistem cabut pakai IS, betina IS itu nanti ada bibit telur yang tidak jadi. Tapi kalau yang pakai sistem apa, yang pakai betina lokal AF atau F1, itu rata-rata jadi meskipun sistem cabut. Justru malah kalau menurut saya sih malah enak ya, karena si jantan sendiri itu tidak terlalu forcer. Soalnya kan kalau misalnya betinanya sering birahinya tinggi, itu kan dia sering jentit. Jadi berapapun kali kawin kan, apa, berapa kali jentit pun kalau pejantannya strong kacarannya, ya ngawin terus, akhirnya kan juga eman, takutnya dia ngedrop. Jadi kalau sistem cabut itu kalau saya sendiri itu paling 2-3 kali kawin ambil sudah jantannya. Besok diselang, misalkan sekarang Senin sekarang dikawinkan, Selasa diselang, baru Rabu dikawinkan lagi 2-3 kali, sampai nanti betina bertelur 1 sudah tidak usah dikawinkan. Kita ngitungnya 1,5 bulan, Pak ya. Jadi dalam arti gini, masa produksi kawin itu kan 2 minggu ngeram, kemudian 1 bulannya itu dia usia 0 hari sampai usia 30 hari. Jadi sirkulasinya itu kalau kenari itu 1,5 bulan. Jadi saya katakan 1,5 bulan itu kurang lebih ini aja ada 12 ekor, Pak, untuk periode saat ini, periode ini. Itu kalau 1 bulan belum nutut, 1,5 bulan untuk sirkulasi breeding kenari itu. Kurang lebih ini 12 ekor lah. Itu ada lokal, ada F1 YS,
ada AF. Sementara itu, yang F2, F3 belum ajaan. Jadi dari telur ke netas itu sekitar 2 minggu. Jadi mulai telur pertama itu ada masa pengeraman sekitar 14 hari atau 2 minggu. Kemudian netas mulai 0 hari sampai 30 hari. Itu sudah bisa diambil, sudah dipanen. Terkadang juga ada yang usia 27 hari sudah bisa dipanen, tergantung anakan itu. Pokoknya anakan sudah makan sendiri, sudah makan telur, kita bisa, Pak. Kita bisa. Gitu. Kalau yang sudah dipisah sekitar antara 27 sampai 30 hari sudah bisa misah sendiri, makan sendiri. CD itu saya pakai CD telur sama telur puyuh, itu harus, jangan sampai kehabisan. Termasuk pokoknya kalau masa pengelolohan itu pakan harus ekstra. Dikhawatirkan kalau misalnya kehabisan makanan kan akhirnya indukannya nggak bisa ngelolohan anaknya, akhirnya anaknya mati, seperti itu. Intinya gini, anakan yang usia 1 bulan yang sudah makan sendiri kita bisa, kita taruh di tempat atas, di ruang atas, itu kita masteri. Kita masteri dengan jalak suren sama perenjak, seperti itu. Jadi kalau untuk ring itu saya berdasarkan terah. Jadi kalau lokal atau loper itu ringnya hijau. Itu ada ring Ilung LNG gitu kan. Ilung 86 LNG kan. Itu di ringnya. Juga ada nomor urut ringnya. Kemudian untuk ring lokal itu, lokal atau loper, lokal super itu hijau. Untuk AF itu hitam. Kalau untuk F1 YS itu biru. Kalau untuk F2 YS itu coklat. F3 YS itu orange. YS lokal itu nanti ungu. Tapi untuk sementara YS lokal masih penjodohan, belum war. Kemudian nanti ada hybrid. Hybrid itu silang-silangan. Jadi Scott Fancy sama YS atau Scott Fancy sama terahnya Lizard itu nanti kita kasih warna merah. Seperti itu. Jadi pembedanya seperti itu. Jadi saya untuk pakan itu saya ngerajak sendiri. Jadi untuk pakan harian ya sama, jantan betina sama. Cuman ada tambahan, kalau untuk ternak itu memang jantan dituntut untuk lebih kenceng birainya. Jadi ketika dia kawin, pada saat kawin dia tidak loyo. Tapi kalau untuk lomba beda. Dia tidak dituntut untuk kenceng banget. Jadi istilahnya standar seperti itu, termasuk betina. Yang penting betina itu puyuh kurang lebih seminggu 4 kali atau 3 kali lah, sayur setiap hari, jemur, seperti itu. Nanti kalau puyuh terlalu banyak juga akan terjadi kegemukan buat betinanya. Kalau pakan yang saya racik itu kan saya bersihkan dulu, saya cuci, saya jemur, saya sangrai. Kemudian saya kasih tambahan-tambahan-tambahan yang sekiranya nanti burung itu doyan, bisa buat breeding, bisa buat lomba. Untuk anakan pun itu nantinya akan cepat bunyi. Jadi dalam arti tidak lambat gitu. Jadi nanti anakan 1 bulan, misalkan ada anakan ini dikasih pakan saya, ya alhamdulillah punya saya sekitar 5-6 bulan sudah gacor semua. Karena kalau misalkan kita tidak pakai obat, itu akan terjadi kematian. Obat itu kita manfaatkan ketika burung itu satu sakit, yang pasti. Tapi kalau untuk menunjang produktivitas atau kasarannya stutan, itu tidak ada. Hanya pakai vitamin aja. Paling ya vitamin-vitamin inilah produk lokal. Kalau untuk betina, sayur sama telur. Kalau untuk jantan, kita hanya pakai vitamin lokal itu aja sama main umbar. Jadi burung itu kalau sering diumbar
itu semakin enak gitu. Kayak sama kayak orang lah, kalau orang sering olahraga kan dia pasti sehat. Saya mulai bersihkan itu jam 4 subuh, Pak. Jam 4 saya udah alarm, udah bunyi. Saya bersihkan mulai dari anakan sampai pejantan. Itu paling sekitar 1 jam atau 1 jam seperempat lah selesai. Ya, habis sholat subuh itu baru mulai lagi ya. Jadi jam 4 bangun, jam subuh itu sholat dulu, baru ngerjakan lagi sampai paling jam 5 seperempat, jam 5 seperempat atau setengah 6 sudah selesai. Seperti itu. Kemudian untuk yang betinanya tidak saya kerjakan pagi karena nggak nutut waktunya, karena saya juga kerja pagi kan. Jadi sore hari atau malam hari yang betinanya pasti kita bersihkan. Tetap saya bersihkan seperti itu. Soalnya kan kalau bersihkan itu apa ya, meminimalisir penyakit kan, Pak. Gitu. Ganti koran, minum sama pakan, termasuk sayur gitu. Seharusnya perlu, karena saya waktu yang kurang, jadi saya jemur ketika saya libur. Terkadang juga saya jemur kalau pas adik itu bisa bantu, ya kita jemur. Minimal ya kita jemur seminggu paling tidak ya 2 atau 3 kali lah. Gitu. Kalau adik saya repot ya nggak bisa jemur, ya cukup jantannya aja gitu. Kalau menurut saya yang pengaruh itu kan jantan, ya, karena hasil kawinnya itu kan yang nganu kan jantan. Jadi jantan harus betul-betul fit burung. Assalamualaikum. Nah, Pak. Iya, Pak. Gimana kabarnya? Kalau boleh tahu masternya apa, Pak? Itu saya di atas, saya masteri kurang sama penggas. Boleh di atas? Monggo. Baru mungkin ya sekitar nggak sampai 3 bulan lah, baru diambil temen itu tadi aja. Ada teman inden, dia inden mulai usia berapa ya, 2 minggu ditungguin, tadi diambil 3 ekor lokal. Tapi itu besok rencana juga mau kirim ke teman Madiun, itu ada 3 YS itu. Alhamdulillah dalam luar kota ada, dalam kota ada, macam-macam itu. Kalau dalam kota biasanya ya teman-teman sekumpulan ini lomba gitu kan. Kalau luar kota itu kadang kita via WA, ada teman, mas ada terah yang bagus enggak gitu kan. Saya tanya dulu arahnya buat apa, buat lomba apa buat breeding. Kalau buat breeding itu kan biasanya nyari-nyari yang gede, gitu kan. Ya kalau ada ya kita sampaikan ada gitu. Jadi kalau untuk anakan breeding itu kan tidak perlu cari terah kalau kan. Jadi cukup ya yang teras biasa lah, maksudnya standar yang tidak dilomba kan, itu harganya lebih miring juga, Pak. Itu kalau untuk lomba kan harganya selisih lah gitu kan. Alhamdulillah puas. Dan kemarin juga dengar dari teman Sidoarjo itu AF, padahal AF main di Bali itu hat-trick 1-1-1. Menurut versinya beliaunya itu ditawar temennya itu sekitar 20 juta tapi tidak dikasih karena emang burungnya bagus katanya itu. Terus kemarin juga ada info dari temen Jember itu F1 YS dibeli teman Malang 15 juta itu. Itu sudah sering menang di lomba. Iya, prestasi. Jadi dia orangnya itu beli dari anakan, Pak, dari anakan kemudian dirawat. Nggak tahu tangan keberapa itu terus bisa moncer seperti itu.
pernah itu ya, saya mastery burung yang namanya Star Wars mulai kecil. Itu dibeli teman Kalimantan. Alhamdulillah memang di burung itu apa ya, prospek. Jadi dia ada memang full blackroot ya, full blackroot. Jadi dia mulai anak-anak saya mastery blackroot. Kemudian gacor, saya lomba. Di sini ya prestasi, kemudian dibeli teman Kalimantan. Sampai sekarang pun informasinya juga sering via WA, kadang itu kan kasih info, ini alhamdulillah udah the best gitu kan. Antara 100.000 sampai 4.500 atau 4,5 ya. 100.000 itu lokal. Lokal itu antara 100 sampai 150. Tuh, itu pun juga dari pejantan yang sudah kita coba di lapangan. Itu kalau AF itu antara 300 sampai ada 500 ada 450, tergantung dari betinanya. Karena AF itu kan, kalau saya kan menganutnya ke trah ya, jadi bukan postur. Kalau trah AF itu kan macam-macam, ada F1 silang lokal itu juga AF, F1 silang AF itu juga AF, F1 silang F1 atau F2 silang F3, pokoknya F silang F itu jadinya AF. Itu antara 300 sampai 500 lah, kurang lebih seperti itu. Kalau F1 YS saya jualnya antara 800 atau 700 sampai 1400 atau 1500. Itu lihat postur sama warna. Itu ada kalau yang warna-warna cantik gitu ya, kayak panda, star blue, putih, itu mungkin sekitar 1000 ke atas. Itu posturnya juga seperti itu. Kalau F2 itu sekitar 1,5 sampai 17,5 atau 2000 lah. Kalau F3 YS ini antara 2000, 2,5, 2750 seperti itu. Saya rasa harga khusus tidak ada ya. Saya hanya menganut ke gen aja. Jadi khususnya itu di warna ring. Jadi saya sendiri itu sudah termasuk burung yang prestasi. Jadi itu pejantan yang kita gunakan untuk lomba, juga untuk ini kawinan seperti itu. Saya sendiri kan kalau misalkan habis lomba gitu ya, kita kan ya entah itu lakber, entah lakpres, entah cup ya, itu kan kita tag di Facebook. Jadi saya ada Facebook Ilung Kenari 86 Lumajang, itu Facebook saya. Kemudian di situ kalau misalkan burung itu prestasi habis lomba gitu, kita tag di Facebook, kita kasih apa namanya, tinggalin nomor HP gitu kan. Dan juga ada Facebook saya yang 86 Bird Farm, itu juga ada Facebook saya yang khusus untuk memasarkan burung breedingan. Jadi aktivitas tentang breeding nanti ke biasanya saya keluar pakai ke 86 Bird Farm itu untuk Facebooknya. Ya biasanya nginbox dulu, kadang rata-rata nginbox baru minta nomor WA. Nomor WA pun juga ada. Selama jalur kereta ada, kita gunakan kereta. Jadi temen itu transfer dulu, kemudian burung kita kirim. Sebelum kita kirim, kita video dulu. Jadi di video itu, di sangkar itu kita kasih tanggal. Jadi ketika kita video, kita kasih tanggal, dipastikan bahwasanya burung itu dalam kondisi sehat, tidak cacat. Dan juga untuk pengiriman di sangkar itu, nanti kita kasih pakan sama minum sama mungkin timun ya atau sayur itu.